Ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan ini hanya sia-sia saja. Sami Allah liman hamdah. Puji syukurku kehadiranmu Tuhan, atas segalanya Kau berikan, Kau janjikan, Kau jadi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak, sore ini Ustadz memberikan waktu mengaji ini pada kalian. Bukan begitu maksud Ustadz. Maksud Ustadz, kalian bebas memilih masalah apa yang ingin kalian pelajari hari ini. Misalnya, kalian ingin pelajari soal komputer, soal bergaul dengan teman-teman, atau yang lainnya. Terserah kalian. Bentar Pak Ustadz, kami mau rapat. Sudah selesai rapatnya. Sudah. Ustaz. Kita pengen nanya, Ustaz. Aduh, gimana ngomongnya ya? Takut kualat. Kenapa takut kualat? Jidan aja deh yang ngomong. Pak Ustaz, Pangeran Diponegoro itu kotak apa enggak sih? Kalian ada-ada saja. Begini, dari gambar-gambar, museum, atau buku-buku yang pernah Ustadz baca, belum ada satu pun yang mengungkapkan hal seperti itu mengenai Diponegoro. Yang Ustadz tahu, para pejuang kita dulu sangat sibuk mengusir penjajah, sehingga tidak sempat untuk memikirkan apakah kepalanya ada rambut atau tidak. Yang paling penting buat mereka adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, berjuang di jalan Allah. Oh, jawaban Ustaz gak memuaskan. Orang kita cuma nanya botak apa enggak. Kok mau ngomong soal kebenaran dan keadilan, gak nyambung kan? Iya enggak? Iya, betul dong. Maksud Pak Ustaz, biar kita mencari sendiri jawabannya. Betul gak teman-teman? Iya. Tapi bagaimana caranya sih? Tahu. Gimana ya caranya? Zidan sudah terlanjur janji sama teman-teman mau membuktikan apakah rambutnya sedikit atau banyak.
akal juga. Kepala boleh keras, asal otak mesti encer. Selamat malam, Om Dip. Dan percobaan kita ini bukan buat main-mainan. Ilmu kayak begini tujuannya mesti mulia, semata-mata mencari ridho Allah. Ya ampun, Zidan mesti bilang berapa kali sih Padi? Zidan cuma ingin ziarah karena Pangeran Diponegoro itu idola Zidan. Lo pikir gue kagak tahu maksud lo? Lo pengen ngelihat Pangeran Diponegoro kan? Cuman pengen tahu kepalanya botak apa kagak. Ya kan? Soal rambutnya itu urusan Om Dip sendiri, Pak Haji. Namanya pejuang, mana sempat ngurusin rambutnya. Yang penting buat dia berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran dan pengadilan. Keadilan. Betul, keadilan. Ini gue perhatiin ngomongan lo tinggi juga ya. Siapa yang ngajarin tuh omongan? Tuh. Waduh nih. Din, ini murid lu nyolokin bener ya. Gue jadi malu sendiri ke diri gue. Soalnya kecil gue persis kayak dia tuh. Pokoknya kalau nilai sejarah Zidan cuma dapat 3, berarti Pak Ustadz dan Pak Haji yang harus bertanggung jawab. Bukan Zidan. Bukan begitu, Dan. Pak Haji, percaya deh sama Zidan. Zidan cuma ingin mengenal lebih dekat tentang Pangeran Diponegoro. Siapa tahu Zidan bisa seperti dia. Den. Lu urusin murid lu tuh. Keliwat pintar tuh anak, jadi repot gue. Lu juga dari tadi gue liatin senyum-senyum lu, kenapa sih? Nek murid sama guru sama ya. Jaga baik-baik ya. Baik, Ustaz. Bener sih, Pak Haji gak mau ikut. Enggak, lo aja sendiri deh. Gue lagi pilek. Ntar Om Dip lo ketularan pilek lagi. Kamu udah siap, Zidan? Gelar tadi, Pak Ustaz. Kenapa nih, Pak Haji? Lu nanya gue. Gue mana tahu. Gue sih terima kagetnya melulu ah. Tenang Zidan, tenang. Kamu jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Ustadz sedang mencari informasi di mana kamu berada. Itu anak nyasar kemana itu? Pak Haji, Zidan sekarang tersangkut di dunia fantasi. Dunia fantasi? Ancol? Ayunannya mana? Bukan. Apa? Zidan berada di dunia dongeng. Dunia hayalnya sendiri. Dia makin gak ngerti gue. Kayak di komiknya Zidan. Dari mana sih ini? Lalu, jangan-jangan ada di Grand Canyon. Loh, kok ada Mr. Soup di sana? Lihat ah. Mr. Superman! Mr. Superman! Woi! Zidan! Aduh, Zidan. Mr. Soup kenal Zidan? Semua orang langit itu kenal sama Zidan. Akhir-akhir ini, saya sering lihat Zidan bersama orang gendut itu siapa?
Oh, itu Pak Haji. Saya sekedar mengajak dia tamasya. Oh, iya. Terus, kenapa Mr. Sup lagi nongkrong di sini? Bukannya lagi banyak tugas? Ya, sebenarnya saya itu baru tugas mengejar sama asteroid liar yang mengancam sama bumi. Nah, dalam perjalanan, tiba-tiba hujan turun. Nah, terpaksa mantel saya itu basah, tidak bisa buat terbang. Oh, begitu. Cuaca bumi memang sudah kacau. Musim hujan dan kemarau terbalik-balik gak keruan. Itu karena terlalu banyak lubang-lubang ozon. Jadi orang-orang itu pada membakar hutan, pada nebang hutan, seenaknya saja. Cobain ya, Om. Loh, cobain bagaimana? Masih basah sih, Dan. Ini baru dijemur. Dan! Dan! Terbang dong! Ya, aku nggak bisa terbang. Nggak jadi mana sih, Om? Lah, yang nggak bisa ini masih basah. Belum berfungsi yang sempurna. Dan, waktumu cuma sedikit. Oke, bos. Mr. Sup, Zidan pergi dulu ya. Bye-bye. Loh, coba saya. Dan, coba aku. Dan. Aduh, mati aku. Bagaimana aku nanti pulangnya? Dan. Di tempat cetek, kalau di tempat dalam anyut. Gimana tanggung jawab orang tuanya lu? Maaf Pak Haji, biar bagaimanapun komputer ini kan bikinan manusia, tidak bisa menandingi kesempurnaan alam. Lu ngeles melulu ah. Sudah waktunya sholat. Sebaiknya kita sholat asar di sini saja. Iya, Pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran, siapa gerangan yang memberi salam Rasul kepada kita, Pangeran? Coba ajak dia kemari. Sendiko, Pangeran. Oh, jadi ini benar Om Dip ya? Om Dip? Tuh, Din, apa gue bilang? Lo lupa ngajarin dia gimana caranya manggil raja pakai sebutan apa? Pangeran, gusti, gitu. Nih, malu. Dia jelek-jelek begitu kan cucu murid gue juga. Nggak kepikiran, Pak Haji. Ngeles lagi. Cah bagus. Kamu ini siapa? Apakah kamu putra Belanda sehingga memanggil saya dengan sebutan Om? Saya Zidan, asli Indonesia. Indonesia? Maksudmu Hindia Belanda? Iya, dulu disebutnya begitu, Om. Dulu? Memangnya sekarang disebut apa? Bocah bagus ini berasal dari tempat yang sangat jauh. Kita tidak akan sampai ke sana tanpa kehendak Gusti Allah. Om Dip tahu aja. Mohon maaf Gusti. Menurut hamba, bocah ini adalah mata-mata company. Betul, Pangeran. Waduh, sudah dua kali saya ditulis sebagai mata-mata. Pak Haji, kemari dong temenin Zidan nih. Dan, sorry Dan, gue ame om lu yang satu nih, gue gak begitu kenal. Gue lupa kasih kartu nama dulu. Jadi sorry Dan ya, gue bantuin doa ya dari jauh ya.
Siapa itu yang ngomong? Ustadz Adin. Paji, Paji, kemari dong temenin Zidan nih Paji. Paji, 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 kemari dong. Ya elah, Paji gak mau nemenin Zidan lagi. Aku yakin bocah nakal ini sudah kesambet wewe gombel. Ya, kelakuannya aneh dan cara bicaranya cenderung kurang ajar, Gusti. Kalian gak usah bingung. Kelak di satu masa nanti, anak-anak akan lebih bebas bersikap dan berani bicara. Cah Bagus, aku tidak akan banyak tanya lagi pada kamu. Ayo kita sholat berjamaah. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu. Siap, Om. Ayo. Din. Tuh anak, apa maksudnya tuh? Jangan-jangan... Ayo, cepat sekarang, cepat! Masya Allah, gua dikibulin. Lu... Saya sungguh tidak menyangka Zidan punya rencana seperti itu, Pak Haji. Wah, nggak kelihatan juga di gambarnya. Menghadap ke kamera dong, Om. Mau jadi foto model apa enggak sih? Subhanallah. Petir di siang bolong, tapi tidak ada suaranya. Shh. Ya Allah, berani-beraninya tuh anak main-main sama Pangeran Diponegoro. Mau gondrong kayak botak kayak Pangeran Diponegoro tuh orang yang berjuang di jalan Allah. Lo jangan main-main. Om Dip mana? Aku di sini. Pantesan di sana nggak ada. Ayo, cepat wudhu sana. Siap, Om Dip. Din, lo kasih tahu Zidan, waktunya tinggal dikit lagi, bilang gitu, cepat suruh dia pulang deh. Gue khawatir tuh anak minta kerisnya Pangeran Diponegoro, dia bilang oleh-oleh buat Haji Usin. Gue malu gue, tahu keris gitu emang lagi pasarannya tinggi di Pasar Tanah Abang. Tapi gue kagak mau, kuala ntar gue, lo ngomong-ngomong, cepetan ngomong. Iya, Pak Haji. Om Dip sebenarnya mau kemana sih? Om Dip sedang dalam perjalanan menuju tempatnya Pupeni. Mereka mengundang aku untuk membuat suatu perjanjian. Jangan, Om Dip! Loh, kenapa? Itu cuma jebakan Belanda. Om bakalan masuk penjara dan dibawa ke Manado. Anak pintar, aku ini seorang raja. Sabdo Pandito Ratu, pantang ingkar janji. Aku harus menghormati diriku, juga orang yang mengundang diriku. Tapi kan mereka musuh, Om. Mereka itu tetap makhluk ciptaan Allah. Hanya sifatnya yang aku benci. Tapi kan itu undangan jahat, Om. Zidan, waktumu cuma 5 menit lagi. Segera pulang. Baik, Pak Ustadz. Cah Bagus, kelak kamu akan mengerti mengapa aku harus memenuhi undangan itu. Tapi supaya di penjara? Ada hikmah yang lebih besar dari penderitaanku. Kamu akan paham jika kamu benar-benar berpikir.
Zidan pergi dulu ya Pangeran. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo ketik-ketik. Cepetan, cepetan. Gue bantuin. Yang mana gue pencet? Hah? Hah? Yang mana? Cepetan dong. Lo. Sampai berjumpa lagi, Om Dip. Waktunya sahur.